Om Swastiastu, Semra Dedanana, Sarang Sinami. Kembali lagi di Dugos Bayi Channel. Yeah! Dugos Bayi Channel. Siapa? Siapa punya nih? Siapa punya nih? Dekogon Channel. Ternyata awak sampai Dugos Channel. Kembali lagi di channel aku, di channel Dekogon. Oke. Jadi di video kali ini kita bakal nyobain layangan Warigo Meteor. Wih, bu peragat nih banget dong. Udah dong. Wih, jadi saya kapas sekali melalui kesini, layangannya sudah peragat guys ya. Jadi ini masih pemasangan tali sompe atau ya knockdown di bagian timbang guys, yang dipasang dengan gong bayu. Oke, jadi bentar lagi kalau udah beres nih kita langsung menuju ke pantai Perancek mentesplaykan perdana si meteornya. Oh, ini misi TGS tapi ini membanding kan. Itu yang si meteor. Oh, misi meteor. Well, isi dong. Misi well, coba kita pertunjukkan dikit nah. Ya, pertunjukkan. Seret. Wah, meteor. Meteor itu. Ini siapa nih? Anggota baru dari TGS, dia pedagang bakso warna pink dan ini juga kacau warna pink. Gue senang ada cocok dengan bakso. Oke, jadi di sini ada siapa punya layangan nih? Ini ownernya. Eh, kenapa kamu menghindar? Kenapa kamu menghindar? Dah, sini cetek di sini apa? Ini layangan bolong nih. Siapa punya nih? Coba jujur, nyalah nih war. Orderan muklek. Bocil sudah mendapatkan orderan sortek bolong kisaran 3 meter ini guys. Wah, ngeri nih, ngeri yo. Pulang jujuknya sing membungkulan. Ngalik, jangan nunjuk yang meteor nih. Yeah. Cepat, kalian lambat sekali nih well. Oke, jadi ini sudah dimasukkan sama Gong Bayu karena ini sudah siap layangan si meteornya nih. Oh, ada blongsongnya berwarna hijau. Ini dua layangan nih, Gong ya? Oh, layangan BB-nya Gong Bayu juga ada yang baru nih. Kita bakal rekam-rekam nanti pas dia test play-nya. Jadi kita masih nunggu pasukan lagi bentar sama nunggu tugasnya, langsung kita let's go kan ke Pantai Perancek, guys. Jadi kita sudah sampai di Pantai Perancek bersama TGS tim ya, dan di sini ada layangan bebean juga, layangan bebean warna putih dan sepertinya layangan remaja. Oh, dua putih. Layangan Gong Bayu warna putih. Dan di sini juga warna putih. Anjay banget nih. Nah, ini dia layangan BB remaja, kayak ini kain guys ya, dan ini bebean plastik. Isi namanya Jameson. Oh, itu artinya minuman ya guys ya. Ini dia layangan meteornya masih dikaput. Seperti bau bangke di sini guys ya. Enggak tahu ya tiba-tiba Pantai Perancek seperti bau bangke. Weh. Seperti. Nah, tai buluk guys ya. Oke, semoga ini layangan meteor perdananya langsung cos ya. Apa? Semoga perdananya langsung jual si meteor. Oke. Belum ada. Saya mesesangi nih sama layangannya. Oke. Okay. Langsung mau mengudara, saya bakalan ngaturin cenang speed sari metegol di sini si sesari 20.000. Oke, sesari 20.000 di Tegol di Bantang Tengah. Wah, pes bolong telur dah. Sini. Mantap nih. Ini dipreparekan masang don guangannya. Terbuat dari kampil. Jadi ini Gong Bayu sudah mulai membongkar-bongkar dari gulungan knockdown layangan meteor dan BB-nya Gong Bayu. Siapa namanya BB-nya Gong Bayu? Mesin obras. Mesin obras? Kok bisa gitu, apa sejarahnya tuh? Padahal layangnya di Bang Ideh kan? Cepat.
yang nukupnya cepat katanya. Jadinya mesin obras namanya. Ini daun guangnya nih. Ya, terbuat dari plastik nih. Kok jauh gitu? Plastik mika ya. 5 detik. Mantap. Oke, jadi ini ternyata layangan tahun lalu dan tapi kainnya aja ya. Bantalnya enggak baru. Wah, semuanya baru nih. Baru udah pernah naik apa enggak nih? Minggu lalu. Oh, udah pernah naik sekali dan ini si nama juga guys ya. Namanya Young Daddy, berarti nya bapak muda. Anjay, mantap nih warna kuning. Ini enggak tahu anginnya bisa atau enggak ya, kita bakalan ketang aja nih layangan bebean remaja ini ya. Oke, jadi layangannya sudah mengudara, cuman anginnya agak sedikit kurang guys ya buat layangan segini tuh. Lihat tuh, jadi dia masih gelebak-gelebak. Oke. Semoga si meteor ini langsung bisa ya dengan angin segini guys ya. Anginnya sudah agak menurun nih. Oke, jadi kita lihat proses si meteornya sekarang nih, kita bakal rekam-rekam dulu. Nah, jadi ini dia layangan si meteor, warnanya warna cantik banget ini guys. Wih. Ini dia si meteor, masih dikebatkan, bakal dipasang di sana. Jadi kita kekurangan plester. Nah, jadi ini dia Dion. Wow, lama sekali dia nih. Sebenarnya ini udah diterbangkan, tapi ini menunggu Dion sangat lama sekali. Oke, jadi di sana ada layangan jangan juga guys ya, itu kayaknya di pantai nelayan. Jangan plastik itu gelap kelihatan dari sini ya, cuman gara-gara backlight karena mataharinya ada di sana, sunsetnya yang sangat indah sekali. Ini meteornya belum jadi-jadi juga nih. Gimana nih, Jack McLow sekali di melestar-melestar ini. Oh ya. Ini gara-gara nih mud. 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 Sini ada pasukan ngerapu juga datang, ada Oscar. Wes, bukan ngerapu dong. Ini ada adek sini, ada kadek, enjoy ya. Ada orang gila. Wih, rekam. Rekam. Oh, gak benci. Ini mulai ngalengah nih. Diputuskan layangannya.
Les cawat nih. Karo pokoknya sekali nyor nih ya. Ini dia saat-saat yang ditunggu-tunggu. Wah, enjoy ngerapu, enjoy. Bobora. Ada tobrut guys ya. Jadi kita bakal rekam dari sini saja. Hampir saja gara-gara terkena angin guys ya. Bo deman nanti nih. Deman saja nanti nih sekali nyor layangan coteknya. Kerasan angin jadi layarnya seperti ini kedinginan dia. Oke okay. Oh bah ya lu kena panggil angin barat bang. Iya yeah. Oke okay.
Tunjangan mau turun guys dengan view sunset. Eh bungut mulu. Oke, jadi ini sekarang proses diturunkan si Meteo. Karena kekerasan angin jadi diturunkan dulu, mungkin nanti dicarikan angin atau di servis atau nggak tahu ya, ntar terserahnya si Tubus Bayu. Oke. Nah, nah, nah. Oh, nah, nah.